Nah, oke teman-teman saduluran, kembali lagi di channel saya Febian Rizky. Buat teman-teman saduluran yang belum support channel ini, saya mohon bantuannya ya untuk klik tombol subscribe, karena tombol subscribe itu gratis. Mari kita bangkitkan channel ini agar channel ini terus berkembang. Oh ya teman-teman ya, kali ini tuh saya ada di tempat barang bekas, yaitu adalah bengkel ya. Biasanya saya tuh kalau mencari bahan itu di sini tempatnya teman-teman. Oke, mari kita lihat tempatnya, sudah ada di belakang ya. Dan di sini juga. Mari kita lanjut ya. Ya teman-teman, inilah kondisi di belakangnya. Sebelum kita masuk ke dalam, mari kita lihat di belakang. Kalau di belakang ini masih apa ya, yang ada itu cuma pelek ya. Ini pelek, terus pelek. Di sini ada sepeda fidral, sepeda biasa ya, MTB biasa. Tapi di sini ada sepeda cengki ya. Ini cengki Ponik ya. Ini masih lengkap, cuman yang belakang tidak ada peleknya. Stangnya juga tidak ada, teman-teman. Mungkin ini diambil stangnya atau apanya gitu, teman-teman. Nah, dan di sana juga ada sepeda jengki ya. Sepeda jengki juga. Sepeda jengki, sepeda ontennya tinggal dua kayaknya. Ini lagi ya. Ini jengki juga. Ini masih lengkap. Masih lengkap, teman-teman. Masih lengkap. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada sepeda. Bukan 60 kayaknya ini, Bi ya? Ukuran berapa tuh? 57 apa 60 ini, Pak? 57 ya? 57 kayaknya, Pak ya? 57. Nah, ini ukuran 57 ya. 57. Kalau kita lihat dari setengah ini kayaknya hardtop. Lihat nomor seri. Nomor seri. Kita lihat di sini apakah ada. Nah, jadi beginilah teman-temannya. Kalau kita berburu tuh, kita itu harus mencari sesuatu yang unik. Wow. Perbaiki sadar. Royal. Royal. Jadi disinilah saya kalau mencari bahan-bahan namanya seperti pelek atau stang. Jadi saya tuh mencari yang bisa diambil seperti ini ya namanya. Ini merek apa ya? Ini merek lokomotif kayaknya. Lokomotif ini, Pak ya? Mister, Pak ya? Mister. Mister yo. Mister. Iya, Mister. Ada merek Mister. Ini lagi memperbaiki sadel teman-teman ya. Saya itu sekarang itu lagi nyeles ya. Itu saya teman, saya itu bawa mobil pickup. Jadi saya itu berhenti kalau ada tempat barang bekas ya. Takutnya ada sepeda bagus ya. Itu teman. Ini ada bapak-bapak. Jadi sering-seringlah bermain di tempat barang bekas.
Rusak lah ya. Asli. Very happy. Oh, ada bagasi bagus. Bagasinya bagus. Nah, holder banyak di sini ya itu. Ini bagus teman. Ini sepeda bagus ini. Ukuran 57 ini. Bukan 55. Bukan 54. Emang sepeda. Ini gini ini kok kenapa, Pak? Ini gini nih. Oke. Siapa ke? Almi ranking harinya aman dia. Siapa ke? Siap pakai. Ini yang lengkap. Stangnya ini cocok buat mini track. Stangnya yang cocok. Ini teman banyak hub ya. Ini. Jadi kita tuh kalau mencari yang 36 itu sangat sulit sekarang ya. Kebanyakan ada 32, 40. Kalau yang 36 memang jarang ya. Meskipun saya tuh berburu di sini tuh jarang. Kecuali itu dikritikan. Kalau dikritikan wes itu kan sudah tempatnya ya. Kayak ini ada komsetir. Kita cari di sini. Banyak sepedanya. Kemudian ada yang setengah. Stangnya ini merek apa ya? Soalnya enggak kelihatan. Oh, stangnya Philip, Pak ya? Ya. Stangnya Philip ya? Iya. Stangnya Philip. Tapi frame bukan. Wah, itu ada kedatangan bengkel lagi ya. Oke teman, jadi seperti itulah videonya. Kalau saya itu berburu memang beginilah temannya, berburu mencari harta karunnya. Mungkin dengan adanya berburu apa ya, kita bisa mendapatkan barang-barang yang bagus dengan harga murah meriah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis. Salam, Febi Abdillah, Aduran Saklawasi.